tiba-tiba mau makan buat nenek aja lagi sakit. Astaga. Ada lebih nggak? Makan, makan. Kasih, kasih. Kamu mam dong. Hah? Makan. Buat di rumah. Ini ada dua. Ini mam. Ini buat di rumah. Ini buat di rumah ya. Ini buat di rumah, pulang. Buat di rumah buat siapa? Buat nenek. Ya udah, ini buat nenek. Ini buat dede. Astaga. Makan nak, makan. Ya baru diantar neneknya pak. Ayo kamu mam. Ini nanti buat nenek ya. Hah? Oh ini nggak usah. Ya udah, dah makan. Makan ya, ambisin. Lewat akun Instagramnya Gubernur DKI Jakarta, belum lama ini melakukan uji coba program makan gratis di SDN Cideng 07 Jakarta. Uji coba program makan gratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis nantinya siap dilaksanakan di seluruh wilayah Jakarta dan melakukan evaluasi yang perlu dilakukan. Di tengah proses uji coba ini, ia mendapat laporan seorang anak yang tak mau makan karena ingin membawa makanannya pulang untuk neneknya yang sedang sakit. Aksi anak ini pun viral dan mencuri perhatian warganet. Siang hari ini kami Pemda DKI melakukan istilahnya uji coba untuk makan gratis. Bisa pagi, bisa siang. Kalau tadi pagi itu anak-anak yang kelas 1. Jadi nanti saya akan mengatur waktunya untuk bisa makan gratis, saya belum tahu apakah pagi atau siang. Saya ingin melihat mekanisme proses pengantarannya bagaimana, proses adik-adik makan, lauk-pauknya tentunya pasti yang bergizi. Tentunya siang hari ini, tadi itu saya siapkan kotak yang memang bisa dibawa pulang, jadi dari kardus gitu ramah lingkungan. Setelah itu, Heru Budi Hartono bersama Pemda DKI Jakarta, masuk ke salah satu kelas yang sedang makan nasi box program makan gratis. Namun ia mendapat laporan, jika seorang anak tak mau makan dengan alasan karena ingin membawa pulang makanan untuk neneknya yang sedang sakit. Mendengar laporan ini, Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan satu kotak nasi untuk anak tersebut, bawa pulang dan diberikan pada neneknya agar dia juga bisa makan seperti teman-temannya yang lain. Gak mau makan buat nenek aja lagi sakit. Astaga. Ada lebih gak? Makan, makan. Kasih, kasih. Kamu mam dong. Hah? Makan. Buat di rumah. Ini ada dua. Ini mam. Ini buat di rumah. Ini buat di rumah ya. Ini buat di rumah, pulang. Buat di rumah buat siapa? Buat nenek. Ya udah, ini buat nenek. Ini buat dede. Astaga. Makan nak, makan. Ya baru diantar neneknya pak. Ayo kamu mam. Ini nanti buat nenek ya. Hah? Oh ini nggak usah. Ya udah, dah makan. Makan ya, ambisin. Lewat akun Instagramnya Gubernur DKI Jakarta, belum lama ini melakukan uji coba program makan gratis di SDN Cideng 07 Jakarta. Uji coba program makan gratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis nantinya siap dilaksanakan di seluruh wilayah Jakarta dan melakukan evaluasi yang perlu dilakukan. Di tengah proses uji coba ini, ia mendapat laporan seorang anak yang tak mau makan karena ingin membawa makanannya pulang untuk neneknya yang sedang sakit. Aksi anak ini pun viral dan mencuri perhatian warganet. Siang hari ini kami Pemda DKI melakukan istilahnya uji coba untuk makan gratis. Bisa pagi, bisa siang. Kalau tadi pagi itu anak-anak yang kelas 1. Jadi nanti saya akan mengatur waktunya untuk bisa makan gratis, saya belum tahu apakah pagi atau siang. Saya ingin melihat mekanisme proses pengantarannya bagaimana, proses adik-adik makan, lauk-pauknya tentunya pasti yang bergizi. Tentunya siang hari ini, tadi itu saya siapkan kotak yang memang bisa dibawa pulang, jadi dari kardus gitu ramah lingkungan. Setelah itu, Heru Budi Hartono bersama Pemda DKI Jakarta, masuk ke salah satu kelas yang sedang makan nasi box program makan gratis. Namun ia mendapat laporan, jika seorang anak tak mau makan dengan alasan karena ingin membawa pulang makanan untuk neneknya yang sedang sakit. Mendengar laporan ini, Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan satu kotak nasi untuk anak tersebut, bawa pulang dan diberikan pada neneknya agar dia juga bisa makan seperti teman-temannya yang lain.